Kita mau ada harapan baru, ya. Nah, walaupun sudah malam, semangatnya yang pagi. Makanya saya sebutnya semangat, bukan selamat, ya. Oke, semangat lagi. Pagi. Pagi, Amelio. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Nah, ini baru. Wah, masih ada yang lebih semangat lagi di sana nanti, ya. Oke, salam kenal. Saya Evren Zen Maris Tondang. Boleh dipanggil Zen saja supaya gampang. Ya, saya founder dari Kota Bogor. Ya, sebenarnya ada salah tulis Bandung, tapi sama sih sama-sama Jawa Barat, ya. Nah, saya bersyukur sekali malam hari ini boleh ada tiba di Solo dengan tim yang luar biasa, ketemu dengan leader yang luar biasa. Terima kasih buat kesempatannya Pak Agus Nugroho atas undangan malam hari ini yang sangat berharga buat kami, dan kami bangga boleh menjadi bagian dari kehadiran marketplace yang akan terbesar di Indonesia, ya. Ini sebuah sejarah. Nah, pertemuan malam hari ini banyak yang rekam, banyak yang record. Ini menjadi nanti sejarah, kita tonton beberapa saat ke depan, ya, beberapa bulan ke depan, tahun ke depan, kita akan mengingat masa malam hari ini. Ya, sebuah tonggak sejarah di mana lahir sebuah marketplace asli karya anak bangsa. Saya waktu ditawarkan oleh friend saya, leader saya tadi yang founder duluan naik, Ibu Lea yang luar biasa, yang selalu support dan semangatin saya di berbagai bisnis sebelumnya. Yang saya bersyukur diberikan kesempatan untuk menjadi konsultan Apilio atau founder Apilio, karena saya anggap ini sebuah golden opportunity, ya. Nggak semua dapat kesempatan seperti itu. Waktu ditawarkan saya nggak panjang lebar. Saat itu saya ingat banget belum ada heboh-heboh di sosial media Apilio, ya, masih jauh-jauh. Beberapa bulan yang lalu saya ketemu Pak Agus dan tim di Jakarta, ada pengapan di belakang, ya. Jadi waktu itu dijelaskan mengenai Apilio, saya langsung semangat paling bahkan saya terus tanya terus Pak Agus kapan mulai? Pak Agus kapan mulai? Mungkin Pak Agus ingat, ya, sering saya tanyain. Karena memang saya yakin ini adalah sebuah peluang terbesar yang pernah saya dapat. Saya begitu banyak isinya saya jalankan, pernah sukses di dunia industri asuransi 17 tahun sampai level tertinggi, namun saya merasa peluang menjadi afiliator di Apilio ini adalah peluang terbesar yang saya terima saat ini. Karena kenapa saya bilang seperti itu, saya sudah riset bagaimana income para afiliator marketplace tetangga sebelah.
Bahkan ada sahabat saya yang sudah pensiun dari pekerjaannya karena hanya menjadi afiliator marketing dari TikTok, ya boleh saya sebut gak apa-apa ya, dari Shopee ya. Itu income-nya saat ini udah ratusan juta per bulan. Dia pensiun, dia resign dari pekerjaan utamanya, dia fokus menjadi afiliator. Jadi kita bangga di sini, walaupun sempat ya nama afiliator kesannya negatif karena ada yang sebelum ada bisnis yang tidak benar ya. Tapi afiliator Afilio kita bangga di sini. Bapak Ibu pasti bangga semua, amin. Ya, sukseskan Afilio. Kita bangga menjadi afiliator Afilio. Kita besarkan ini, ratakan seluruh Nusantara. Thank you, semangat.